publik dibuat heboh usai foto diduga Alvin Faes berada di hotel tersebar di jagat maya. Potret itu diunggah oleh akun @opposite6890.io di Instagram pada Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021, malam. Di situ terlihat lelaki memakai kaos hitam yang dipadukan celana putih berada di dalam lift. Sosok yang diduga Alvin Faes itu tampak mengenakan masker. Potret tersebut merupakan tangkapan layar dari rekaman CCTV yang diambil pada tanggal 5 Juli tahun 2019 sekira pukul 13.29 waktu Indonesia Barat. @alvin_411. Sudah lama tahan-tahan ini, karena masih memandang almarhum Murabi yang sangat gigih berjuang, kata akun tersebut sebagai caption. Kasihan almarhum Murabi dan Azzikra, karena hal ini akan berimbas dan meluas. Perjuangan almarhum Murabi jadi terkikis, tanda pagar @opposite6890, sambungnya lagi. Sontak saja, unggahan itu segera banjir komentar dari para netizen. Teringat lirik lagunya Raihan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ujar @dae_runi di kolom komentar. Oh, ini toh sebabnya Larissa bilang sang penghancur mental. Timpal @nurulamalia1408, tahun 2019 kah itu? Seperti yang ramai dibicarakan soal 2 tahun yang lalu, ibu @pratinijamaludin. Benar yang dibilang mantan istrinya, tambah @jeans_28. Seperti diketahui, Larissa Chou sempat mengungkap alasannya memilih menceraikan Alvin Faes. Ibu satu anak ini bilang kalau Alvin Faes pernah berzina dengan perempuan lain. Momen itu dikatakan oleh Larissa Chou terjadi 2 tahun silam. Pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di tahun 2019, kata Larissa Chou di Instagram Story dikutip pada Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Hingga berita ini diunggah, pihak Alvin Faes sendiri belum memberikan klarifikasinya.